Seharga Avanza Veloz, you bisa dapat Innova. Ini dia unitnya, mari kita bahas. Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dival di Syariah Mobilindo Review nih teman-teman. Budget Avanza Veloz yang tadi ya, you bisa dapat Innova. Ini dia unitnya ya teman-teman. Ini adalah Kijang Innova tipe G manual transmission tahun 2012. Nah ini modelnya udah yang Innova Grand ya teman-teman ya. Kondisi komplit, ada fog lamp, lampu ya, lampu clear kayak gitu ya. Grillnya chrome, wow. Masih mulus, keren, orisinil. Velg juga masih orisinil bawaan Innova pada zamannya. Wah, mantap ya. Iya, nggak ada yang lecet-lecet, nggak ada yang dekok-dekok. Nah, ini kita lihat kondisinya dulu nih. Ban. Yang penting ban ini. Iya, ban masih layak pakai. Wow. Velgnya masih Orion Innova Toyota. Toyota Innova 5 baut roda. Oke, kaki-kaki senyap, silahkan cek dulu, di test drive dulu silahkan ya teman-teman ya. Ini harganya lebih murah dari Toyota Avanza Veloz yang ada di ujung sana ya teman-teman ya. Yuk kita lihat-lihat dalemannya. Nah ini dia dalemannya. Waduh masih rapih men. Gile keren, mantap ya. Ini yang manual ya, bensin. Nah ini yang bensin ya teman-teman. Bensin apa solar? Nanti kita cek ininya, emblemnya. Iya, biasanya dari emblem ya, kalau pengen lihat Innova bensin apa diesel gitu ya. Iya tuh, kabinnya masih wangi loh, bersih itu, nggak ada yang patah-patah ya. Penutup ininya masih oke, nah, masih lempeng ya. Door pocket ya, tempat penyimpanannya banyak banget di sini. Makanya ini Innova ini menjadi salah satu mobil unggulan masyarakat Indonesia. Pokoknya kalau udah punya Innova, udah merasa ideal, udahlah cukup lah Innova lah. Mantap ya. Cuman Innova yang satu ini belum dilengkapi airbag nih. Tuh, belum ada airbagnya. Belum ada airbag 2012 ya, teman-teman ya. Kelistrikan oke. Head unit double din seperti ini. AC-nya 3 putar-putaran gini ya. Kisi-kisinya masih rapi. Tuh, masih bisa dibuka tutup kayak gini, masih rapi ya. Sebelah sini juga masih rapi nih. Keempat pintu udah power window dan sudah ada double blower-nya tuh. Wow. Udah double blower. Oke. Manual ya. Siap. Kita cek belakangnya nih. Wah, lumayan punya Innova kayak gini nih. Iya, itu belakangnya juga masih rapi, plafon-plafon nggak kotor ya, rapi deh pokoknya nih. Lega lagi ya, bisa angkut keluarga banyak nih, bisa 8 orang ya, lega banget. Tuh bagasinya juga lega, 3 baris ya teman-teman nih, bangku belakangnya lagi dilipat. Spion udah electric mirror ya, tapi dia pelipatan manual, belum auto retract. Tuh seperti itu. Yes. Kayak gini. Waduh, asik. Double blower. Kisi-kisinya juga masih rapih ya. Enggak patah, belum hancur. Si rapi. Nah, ini saklarnya. Nah, itu. Masih rapih nih kisi-kisi double blowernya. Biasanya setua ini nih udah hancur. Itu kisi-kisinya. Kayak gitu di keempat pilar udah ada seat belt ya. Dari pilar B sampai C, B, C, D. Nah, sampai pilar D udah dikasih power window. Power window. Itu power window lagi. Ini seat belt. Ah. Ribet kalau ngomong ya. Iya. Kita cek yang lain. Wah, masih ngaleng. Bracket bumper juga masih lurus, belum pernah tabrak belakang amit-amit. Iya. Apa sih berisik? Iya. Nah, nih belakangnya nih, kelengkapan belakang nih. Ya. Ada spoiler lengkap dengan high moon stop lamp, rear wiper, rear defogger belum ada. Ya. Sensor parkir ada, reflektor, lampunya masih bohlaman biasa, emblem-emblem masih komplit ya. Nah, terpasang. Oke. Sip. Mau lihat mesinnya boleh? Kita cek mesinnya. Oke, ini dia mesinnya.
Kita cek. AC-nya dingin ya, udah dicoba kemarin sama Bang Diva. AC dingin. Kaki-kaki masih senyap. Ya, kelistrikan oke. Ah, ini dia. Nah, mesinnya nih. 2000 cc VVT-i. Oke. Power steering-nya masih power steering hidrolik. Tuh, ya. Masih normal. Oke. Tuh lihat apron-apronnya masih lurus. Masih lurus. Sip. Masih lurus, masih lurus. Mantap. Terima rapi ya, teman-teman ya. Ah, oke. Sip. Nah, ini. Nah, ini. Oke, Veloz. Jadi harganya lebih murah dari Avanza Veloz. Jadi pertimbangan teman-teman, ah, Veloz kan Avanza ya, nanggung ya. Ah, dapat Innova nggak? Dapat ini. Ini Veloz kan harganya 165. Nah, ini Innova lebih murah. Lebih murah dari Veloz merah itu. Nih. Tuh dia, Innova G manual 2012, kilometernya 248.000, udah berpengalaman, tapi tenang aja, kondisi masih bagus, mesinnya masih oke, masih terawat, harganya cuma 159 juta aja, lebih murah, bisa nego ya teman-teman ya. Pajak Maret 2024 masih panjang, plat Jakarta Pusat, oke, DP-nya 19 juta, angsurannya 5 jutaan tipis ya. Selama 5 tahun. Oke, gimana? Minat? Langsung aja main ke Syariah Mobil Indo. Dan nah, ada Innova lagi sebelah. Ini yang Barong. Ini yang tipe V automatic 2014. Ini harganya 182 juta. DP-nya 17 juta. Angsurannya 4.989, 5 juta kurang tipis ya teman-teman ya. Warna putih. Spill-spill kondisinya boleh. Nah, ini dia. Iya, sip. Lebih mewah tipe V ya. Pengaturan AC-nya udah digital kayak gitu dengan tombol physical. Nah, ini yang matic ya. Nambah 30 jutaan dapat yang ini. Agak muda 2014. Nah, ada TV-nya, double blower ada, komplit semua, panel wood, muat banyak juga. Wah, tipe V ya, keren. Oke, teman-teman, dan masih banyak pilihan mobil lainnya. Ada Mazda Biante, ada Evalia, Calya, Avanza, Grand Livina ada di sini. Yes, dan teman-teman urusannya bukan beli mobil aja di sini, misalkan aftermarket ya teman-teman, mobilnya lecet, kesenggol, keseset pohon. Nah, di Syariah Mobil Indo ada body and catnya, bawa ke sini buat ngerapihin body-body yang lecet-lecet. Udah gitu teman-teman, misalkan dalam pemakaian setahun pajaknya udah habis, di sini ada biro jasanya, bisa dibantu. Bisa dibantu. Ya, teman-teman ya. Tuh lihat. Lagi diperbaiki body and catnya. Wah. Ini ditangani sama mekanik berpengalaman. Wah, ini Om Pida. Eh, hey, cakep. Nih lagi diapain, Om? Lagi proses pengampasan, mau dipoles. Mau dipoles gitu. Jadi sisik-sisiknya yang jamur-jamurnya di ya, betul. Amplas dulu baru ditimpah polesan. Wih, jadi kinclong nanti ya teman-teman. Segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan pada sehat semua yang nonton, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil di sini ya. Di bulan ini punya mobil, hajat hidup selalu dipermudah ya teman-teman ya. Tuh lagi serah terima unit dikit lagi. Keren banget lampunya ya, udah dimodif gitu tuh. Waduh, dapatnya yang model udah cakep nih, Avanzanya nih. Oke teman-teman, segitu aja. Bang Dival dan seluruh jajaran tim Syariah Mobil Indo mohon undur diri dulu. Semoga kalian selalu dilindungi dari bahaya dan musibah, penyakit, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.